sih air mandi jenazah tuh kayak gimana? Mau lihat mau cium? Iya. Ini kok kamu berani ya ngambil air jenazahnya orang yang lagi dimandikan? Itu kan nggak sopan sebenarnya. Ya nggak sih? Iya itu ambil. Iya. Sopan apa nggak? Ini yang waktu itu dikasih dukun atau udah ambil sendiri? Kalau yang air dikasih sama abah dukun. Kalau tanah kuburan ngambil sendiri. Kalau secara logika ngambilin orang lagi dimandiin jenazah terus dia itu itu unpolite. Iya, enggak itu ya itu melanggar etika sih. Oke deh, saya pengen tahu bagaimana cara mereka ritual. Tapi Cina tadi merasa nggak enak kalau dia melakukan ritual aman juga buat undang tamu. We never know. Oke, kamu jangan sampai blank. Itu menyan ya? Serem ya? Iya. Makin lama makin serem. Dia kejedot ini. Angkat lu dong. Ayo, oke. Sekali lagi. Oke. Oh, keluar dulu. Nenek. Keluar dulu. Jangan lupa. Ibu Cika. Coba duduk. Ibu Cika? Iya. Ibu Cika dengar saya? Iya. Oke, ini saya tutup ya. Saya tutup ya. Bisa bernafas ya. Oke. Coba. Iya. Duduk ya. Dan duduk. Itu nggak sadar semuanya berantakan. Coba bisa bangun bentar deh. Coba sebentar. Oke, saya ngecek ke bintang tamu kali ya, Rah. Ya, kita harus cek bintang tamu. Ya, kita cek ke sana ya. Siap. Oke, kita cek ke sana. Udah dicium baunya. Ya, ibu kumpulkan. Tolong ini, didudukin. Tolong didudukin. Kita ngasih ke bintang tamu dulu. Iya. Mau lihat, Rah? Iya. Sekarang udah nggak ya? Udah sadar. Waktu ngilang ngerasain apa? Ngilang? Udah ngeblank. Tapi pas dia... Pas dipegang, dia ngecut gitu. Iya, pas dipegang, dia ngasih apa tuh? Di sini kan, di muka kan. Dia ngasih gigi. Pas dia kayak gitu langsung... Plong, langsung ngeblank, langsung hilang, jatuh. Benjol nggak tapi? Nggak inget. Nggak benjol tapi? Enggak, ini sih ini nih, tuh. Oh iya. Berdarah, apa gitu. Tapi itu waktu pas tek hilang itu benar-benar enggak kelihatan nenek-neneknya. Tadi
tadi ya, Cim. Gede gede aja sih. Kamu jatuh. Jatuhnya tuh ke samping. Dan dak gitu. Iya. Kepala deng gitu. Iya. Terus coba untuk kejar tangkap enggak dapat. Cross line dengan dunia gaib kali ya. Juga oke banget, punya aura ketarik positif, gitu. Juga ketarik, jadinya nggak cross, nggak clash. Yeah. Ini sekarang tapi udah. Sekarang masih oke. Okay. Udah baik-baik aja. Oke gitu. Mau udah ngerasa baik-baik aja bener. Iya. Yeah. Mau balik lagi nggak? Oh, kuat kita nanti lagi. Ini. Si neneknya juga udah netralisir sih. Netralisir sih. Dia udah balik lagi ke orang, iya. Normal. Cuman ngeblank aja. Nah, dia ngeblanknya hilang loh. Hilang banget. Hilang. Wow. Kayak pingsan gimana sih kamu? Jatuh gitu gimana? Cuma dari tadi udah feeling gitu, udah ngerasa. Iya, pas tapi pas yang tadi kan udah berinding-berinding kan? Pas tadi dikasih minyak. Pas dikasih itu langsung minyak bangun. Langsung ke otak gitu nih. Ikut ya, enggak susah juga, jelasin. Susah baliknya. Baiklah, kita balik lagi, kuat. Iya, ya. Oke. Saya harus menjelaskan ini satu persatu ya, Bay. Iya. Right. Ibu Cika sudah kembali normal sadar. Ya, matanya udah beda sih. Intinya alih-alih ingin membubarkan suami dan balas dendam ke suami, namun ternyata Ibu Cika sendiri dihuni oleh makhluk halus yang bisa menyebabkan orang lain juga celaka. Terjadinya celaka juga dialami bintang tamu kita hari ini, bahwa bentrokan energi terjadi. Tadi Ibu Cika gak sadar dan gak tahu nunjuk-nunjuk itu, dan pakai bahasa yang saya gak ngerti juga. Matanya bukan mata Ibu Cika. Iya, tadi Ibu Cika pasti gak sadar apa yang dilakuin ke bintang tamu kami ya. Itu suaranya beda tuh. Kalau tadi tuh kayak nenek-nenek tapi aneh logatnya. Bu Cika mukul tadi berbalik dari arah saya terus ke arah bintang tamu, terus bintang tamu di bagian apa tadi dipukul? Pipi, muka. Pipi ini ditempelin. Muka ditempelin tanah gitu. Tempelin tanah kuburan. Masih ada enggak? Enggak ada sama sekali. Tempelin tanah. Udah gitu langsung hilang. Hilang. Mungkin rambut saya masih, mungkin Ibu Cika mungkin masih bisa melihat nih, rambut saya masih acak-acakan sama sekali. Tapi saya nggak tahu, saya nggak nyadarin. Setelah kemudian dia saya acak-acak dan pergi jauh-jauh, jangan ganggu Cika lagi dan jangan ganggu bintang tamu kita hari ini. Nah, Winnie kan, I told you, never know. Dia ngelihat Cima ini seperti orang yang ganggu cucunya nenek tadi ya, yang ganggu Bu Cika gitu. Iya. Yang ganggu rumah tangga ya Cika. Iya, reflection doang sih. Sangkanya memang semua perempuan itu yang ganggu cucunya. Padahal mas, enggak semuanya. Iya. Itu akibat ulah permainan gaib gitu. Dunia dia kacau, enggak bisa bedain. Real. Mana yang real, mana yang hanya pikiran saja. Sekarang tapi sosok neneknya pergi, Roy. Pergi. Genderuwonya gimana? Itu tadi sudah saya siram semuanya. Hancur-hancurin. Semakin kita berani, dia tuh semakin tunduk dan takut pergi. Okay. Kalau kita takut, saya takut banget itu. Kita, dia akan menguasai kontrol our mind. Tapi sekarang udah baik-baik aja. Saya kok takut malah karena ditempel tanah kuburan ada yang justru malah ngikut. Iya sih. Enggak ya? Apa? Bukan enggak. Tapi? Bukan enggak lagi, tapi memang iya. Gimana sih sana ya? Kuburan kan. Saya minta garam halus.
serem loh. Roy coba untuk netralisir kamu ya, Ciman. Mudah-mudahan supaya justru gak bawa bad luck si tanah tapi kubur. Kamu gak sebel kan sama partisipan kita? Kenapa? Kamu gak sebel kan sama ini? Enggak. Maaf, kan saya ngeblank, bingung aja. Saya mau coba netralisir kamu ya, supaya kamu gak ada apa-apa. Ini kena jadi ini ya? Sekarang gimana supaya genderuwo atau sosok makhluk halus lain gak datang ke Pucika, Roy? Apa yang harus dilakukan? Saya butuh banget kerjasamanya dengan Cika. Kalau misalnya genderuwonya nggak datang lagi, cincin-cincin semua rumah-rumahan yang ada di dalam rumahnya sekalian dibuang, dilarung ke laut. Tadi saya udah sempat buang tuh tanah kuburan. Saya nggak yakin apa kamu masih ada lagi atau enggak, gimana? Gitu loh. Kalau kamu pengen berhenti, sekalian jangan setengah-setengah. Gitu loh. Dilepas mas, iya guys, kalau boleh disita lebih bagus lagi. Kita rela juga untuk disita di sini. Apa? Kita akan masukin, dibuang di laut aja. Kita akan masukin ruang isolasi. Terserah sih Mbak Cika, dia kalau dilihat sih kayak nggak tega-tegaan gitu sama cincinnya, ya. Yang penting saya udah lepas dari makhluk-makhluk halus itu. Baiklah, ya, nanti akan kita sita semuanya, ya. Baik. Dan di rumah kalau masih ada lagi, buang ke laut semuanya, larungin ke laut. Ya, oke. Okay? Cuma sebagai perempuan mungkin pernah ngerasain sakit hati, kecewa oleh laki-laki. Apa yang harus dilakuin Cika supaya bisa healing, bisa ngobatin rasa sakit hati pernah atau dendam? Kalau saya memang karena kurang lebih sebenarnya sama cerita dari Bu Cika ini. Cuman kalau saya kembali lagi lebih mendekatkan kepada mungkin fokus kepada anak-anak, kepada masa depan diri saya gitu. Saya lebih sayang diri saya gitu dan anak-anak saya pastinya. Jadi kalau kayak gitu ya saya sih berharap mungkin Ibu Cika bisa lebih berpikir lagi kalau misalnya pertama kalau misalnya jodoh tidak kemana. Kedua lebih baik Ibu mencintai diri Ibu sendiri dibanding Ibu mencintai orang lain yang belum tentu orang itu mencintai Ibu. Kan, iya, gitu. Dan fokus lebih mengurus masa depan anak-anaknya aja gitu. Kalau Ibu udah punya anak ya Ibu lebih baik mengurus itu aja gitu. Toh kita kan nggak tahu usia kita sampai berapa. Jadi lebih baik daripada membalas dendam dengan cara seperti ini gitu. Ya lebih baik ya Ibu fokuskan aja gitu kepada anak dan diri Ibu sendiri. Kalau kita terus-terusan nyimpen rasa dendam, kita justru nggak bisa fokus ke rencana ke depannya gimana ya. Kita nggak bisa ngebenerin apa yang udah rusak nih. Iya. Oke, jika mudah-mudahan setelah malam hari ini, Bu Cika jauh lebih baik kehidupannya di depan, bisa melepaskan dendamnya, dan bisa mulai menyusun masa depannya jauh lebih baik bersama anak-anak. Terima kasih, Bu Cika sudah hadir di Penembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Ibu menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Selamat malam. Selamat malam. Maaf ya, Bang. Maaf ya. Hilangkan perbuatan yang menuju amarah dan permusuhan. Cobalah menerima suatu keadaan dengan ikhlas dan berserah diri.